Ada sebuah cerita di suatu sekolah yang megah. Di sekolah mega ini terdapat sebuah kelompok yang jahat yang sukanya menindas kelompok yang baik. Di samping itu juga ada siswa baru dari Paris datang ke Indonesia karena mengikuti orang tuanya yang pindah kantor ke Indonesia. Ia juga bertemu dengan siswa yang sama dari Paris di kelas. Berikut ini tokoh-tokohnya serta karakter yang dimiliki dari masing-masing tokoh. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Bagian anak semua. Baiklah, seperti yang kalian ketahui, pagi ini kita kedatangan murid baru. Dia pindahan dari luar negeri. Puasa sekarang, Pak? Hush, sembaranglah aja kamu. Tak boleh dikenalkan dirinya. Dipersilakan duduk, itu di sebelah Siri C itu, anak restoran. Iya kan? Iya Pak, bapak saya asal Paris. Wah. Ya, silakan. Bapak nanti gak mau dengar ya. Kalau Irna pindah lagi gara-gara hal sepele, terutama pada kalian-kalian yang ngomong tadi ya. Ya Pak. Ya Pak. Oh, dasar pemegang rumah. Bisa gak sih ngelakain orang? Sudah. Sekarang kita mau lanjutkan pembelajaran. Pelajaran kita sekarang adalah pelajaran sejarah Indonesia. Yaitu tentang globalisasi. Sebelum kita mulai, Anda Bapak bisa jatuh ke depan. Apakah masih ada ingat apa itu pemanasan global? Siapa? Ya, silakan. Globalisasi itu adalah gabungan dari kata global dan sasi. Tapi jika dibalik adalah sasi dan global. Sehingga kita dapat mengetahui lebih mendalam yaitu globalisasi itu adalah suatu pemanasan global yang ada di Indonesia. Tapi akhirnya globalisasi.
artinya apa, Ika? Iya, globalisasi. Menurut buku yang saya baca, globalisasi ini adalah suatu kejadian pemanasan global yang disebabkan oleh lapisan ozon yang menipis, Pak. Contohnya saja dalam hal berpakaian. Sekarang kebanyakan kita meniru ke barat-baratan, di mana pakaian itu memakai rok mini dan pakaian yang tidak sopan. Itu yang dijelaskan juga tadi. Pemanasan global itu ada nampak baik dan buruknya. Di Indonesia kan lebih hebat di Indonesia daripada luar negeri. Di luar negeri nggak ada Prambanan, Borobudur, Pulau Komodo. Pokoknya Indonesia lebih hebat deh. Eh, ngomong benar? Ya dong, catat aja, nggak lupa. Tapi juga banyak kok hal-hal yang indah seperti itu. Ada Menara Eiffel, jembatan panjang di Cina, dan masih banyak lagi. Dah, semua waktu pelajaran telah habis. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita dulu. Oke, Pak. Mungkin sekian dan terima kasih. Kita tutup program kita pada hari ini dengan ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang mengambil uang sini, Sa? Kalau enggak ada, mari kita geledah tasnya masing-masing. Yuk. Jangan-jangan Stevie yang ambil. Oh, bisa jadi dia.